استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه يا الله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وتغفر tak apa ai tak apa tak apa tak ada nak makan tak apa tak apa insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengar tak kaki alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله تعالى في القرآن العظيم ربنا هب لنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين الحمد لله kepada nayuk kita yang dihormati terima kasih majlis pada malam ni kepada Tok Ime kita Tok Khatib Tok Bila dan Tok Tok Neber eh. Semua tok lah. Semua tok. Semua tok-tok kita tu. Dan juga apa ni, kaum ibu dan kaum bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang menghimpunkan kita pada malam ni dalam sejik dia. InsyaAllah akhirat nanti Tuhan akan himpun kita dalam syurga dia. InsyaAllah. Hak itulah hak kita nak sekalinya. Itu orang panggil mimpi orang berimeh. Mimpi orang berimeh ni boleh nak mimpi lah tu. Hak tu mimpi hak suk dah tu. Cara mikir kita nak berjaya. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Hidup dalam dunianya cari jalan we lepas pada neraka we masuk syurga. Itu kerja besar kita. Faman zuhziha 'anil nar pia yang tubik pada neraka. Lepas dia kacau dia siapa tubik neraka. Wa udkhilal jannata faqad faza. Itulah orang bertuah sungguh. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi gak Allah Subhanahu Wa Taala ya pilih masa dia dah ya pilih. Kalau tak silap sayanya adalah satu hadis ahli syurga ni luar dari syurga. Syurga luar ya Allah. Luar tahu mana? Sore ahli syurga 70 kali dunia. Hak tu hak noh su tu. Hak noh. Radap tam tisut nai sawan. Sore dia boleh milik 70 kali dunia. Masya Allah, ya Allah. Lepas tu luar dalam syurga. Itu luah cekak. Tapi orang tak masuk. Di kanan habis tau lah. Nah. Kalau tengok kau semua pintu sejik juga. Banyak pintu sejik buka semua. Tapi orang tak masuk. Astaghfirullahalazim. Tak ada syok lah apa syurga boleh jari orang. Sejik pun jari juga orang. Tapi sini penuh apa alhamdulillah wujud. Wujud. Tapi nak tahunya tengok subuh tadi deh. Subuh tadi boleh dikurang sikit. Masya-Allah. Boleh dikurang sikit. Deh, jangan terlupa. Bila nak kejayaan we kena sejik. Di antara orang bertuah, orang yang hati dia bergantung dengan masjid Allah, dengan Baitullah. Rajulun mu'alliqum qalbuhu bil masajid. Orang duduk dengan sejik, orang jatuh ni dia kena semayah sejik. Masya Allah. Nah, orang tino tu, kalau tak mengajar tu semayah rumah.
Kalau mengajar, kalau baca Quran, dia mau duk mengajar, duk ceramah pasal ni, baik sejik dengan umur. Ha, bercerak dia. Bercerak molek. Tak apa tak saya mari sejik semua, ikut orang buat gapa tak mari, kerana kemari rumah lebih molek. Waktu pun kena bercerak juga tu. Nah, saya rakyat nak kali dah. Nah, sejik tak saya mari, kalau nak tu dari dulu. Hak tu tak sei mano tu. Napa? Kalau nak dia. Napa tu kalau pakai puluk dia. Kalau sejik ya nak mai nak mai rumah. Hak tu kurang sikit tak kena mano cara Islam. Tapi faedah jatuh tak ada syak kita kena bersungguh dengan apa ni? Berulang-alik innama ya'muru masajidallah man amana billah. Dalil kata orang itu beriman, orang yang menghidupkan sejik. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang yang menghidupkan, imarah maknanya hidup, sang, ciwit, jiwa. Waktu sejik ada program, waktu sejik ada perhiasan, ada kebaikan. Tuhan kata man amana billah, orang itulah orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Masya Allah. Nampak? Hingga satu hadis Nabi katalah no. Fa iza ra'aitumus syaksa ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Kalau mu nampak piyo oleh alik dengan sejik, mu saksi lah. Cung pin saksi payan. Kata dia orang berimeh. Di antara satu tua ciwat, kata kita imeh taruh mana, berimeh pasal mana, sejik ni boleh jadi tua ciwat, boleh ditanda kata itu orang beriman. Masya-Allah, alhamdulillah. La apa dia? Man la ya'rifu tariqal masjid la ya'rifu tariqun najah wal falah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Tuh. Man la ya'rifu tariqal masjid la ya'rifu tariqun najah wal falah. Pia yang tak kenal jalan ke sejik, orang itu tak akan temu dengan kejayaan. Ada setengah-setengah ulama katalah tu. Yang nak sungguh dengan sejik. Masya Allah. Itu nombor satu dulu. Dan juga sebenarnya kalau nak kecek keluarga. Kalau nak wik anak mari sejik. Pak kena marilah sejik. Kena tak? Dia tak boleh haci. Tak boleh pergi kalau suruh anak pergi sejik tapi ayah tak mari tu ya, ya kurang kena sikit. Nah, kalau anak tak mari sejik, kena tanya sebab gapo. Ayah mari ke tak ayah ya? Kalau ayah ya mari, lepas tu anak tak mari, hak tu kena bicara sekali lagi. Kalau ayah ya tak mari, anak tak mari, hak tu sama dia ya, bobo molek. Cuma kena dah tu. Karena ayah tak mari, anak tak mari katik, kena dah. Waktu kena dah, tak ada silap mana lah, tak ada silap mana. Alhamdulillah. Berkenaan dengan keluarga bahagia. Masya Allah. Tak ada piya seorang habuk tak sih. Semua kita nak belakang. Sawan naiban atau kita guna katanya keluarga saya syurga saya. Nak buat lagu mana wi ummah jadi syurga. Tam yang ngai haiban pin sawan. Di antara satu ulama yang besar dalam dunia. Nah. Namanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya wi makna gini, ya katanya pia tak leh syurga dia, syurga dunia. Man yad man la yadkhul jannata dunya. Pia tak dapat syurga dalam dunia, lam yadkhulhu jannatal akhirah. Ya tak dapat syurga akhirat. Masya-Allah. Nak buatlah mana kita nak dapat syurga dunia? Kita kena buat boleh-boleh. Nak buat lagu mana wi kita berasa serenak. Berasa senang hidup dalam dunia. Hak ni kena buat jadi. Serenak, le rumah pun serenak. Apa ni?
Duk hidup dunia kita serenak. Pia tak boleh masuk syurga dunia, tak akan masuk syurga akhirat. Jadi kok tu. Lepas tu ditanyakan lagu manakah syurga dunia. Ialah orang duduk dalam taat pada Allah. Orang manih tak kalau dia apa ni hidup beribadat dengan Allah. Halawatul iman. Orang wasa sedak. Semaya wasa sedak. Apa? Semaya wasa sedak. Wa ibadat wasa sedak. Baca Quran berasa sedak. Tak semaya berasa tak boleh duduk. Tak pergi sedik, rasa kurang lagu mana. Tahu kalau tak baca Quran, misalnya. We berasa lah tu. Hari mana tak baca Quran, berasa tak sedap tu. Anak lagu tu. Hari mana tak boleh baca azkar lepas pagi, berasa tak nak harap mana hari ni. Hari mana tak boleh baca azkar lepas petang, berasa tak boleh harap mana malam ni. Anak lagu tu. Tu makna halawatul iman. Tu syurga dunia. Sebenarnya lagu tu. Sebenarnya lagu tu lah hidup kita. Kita diri, kita sendiri dulu. Ayat atau imam baca tadi. Kalau kita nak amalkan ayat tu, Allah Subhanahu Wa Taala panggil fa kita, ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman, fa kita sekalian. Semua fa kita beriman. InsyaAllah. Kita pun tak yakin juga kata iman kita tahu mana boleh buka ke tak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pakap doa lah, pakap doa. Kalau tadi lah klik kita tadi, orang katanya di antara tanda imannya ialah orang yang selalu dengan sujud. Ya'tadul masjid fas'adu lahu bil iman. Orang beriman ia tak cerang dengan sujud, cerang dah. Hak tu nama satu sekali bagi kita orang datang. Allah Subhanahu wa taala panggil fa kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, jaga olehmu akan diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu. Tengok sikit lagu mana qu anfusakum wa ahlikum, keluarga kamu, nara, daripada api neraka. Masya Allah, la ilaha illallah. Tengok sikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin yastar'ihi Allah ra'yatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'yatihi illa harramallahu alaihi aljannah. Berat sikit hadis ni. Tak apa dah kita dengar tengok. Barang tidak ada siapa pun, ma min abdin yastar'ihi Allah, yang Allah Subhanahu wa taala widia apa ni, ada rakyat. Hau ni tok imam pun kena, tok nebel pun kena belakalah. Sama ada rakyat kampung, sama ada rakyat le umah. Masuk dalam hadis ni belaka. Barang siapa yang ada rakyat, mikun ti tong rapid chop, tapi wahwa ghashin li ra'iyatih, dia mengkhianatkan akan apa dia, rakyatnya, faham rapid chop hak dia, dia tak ada duk padu mano. Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi sekaligus kita bimbing juga pakat nak belaka, maaf dia layuk dah, tak ada kata pia ni. Kalau ada tu kena sungguh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak minta, jangan minta weh, minta jadi tok imam jangan minta. Minta jadi tok nebel jangan minta. Kalau sungguhnya dalam Islam dia tak minta. Kerana ada satu hadis lagi royak katanya pia minta nak jadi tu Tuhan tak tolong. Tapi pia jadi kerana orang minta dia jadi, orang Tuhan tolong. Dia tak suka tu. Situ ya, dari Islam tengok. Hak ni masuk wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi aljannah. Hak ni teruk sikit. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Orang yang tak buat khija. Orang yang ada isteri tapi tak tengok anak bini dia.
Tengok hadis ni nya Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata illa haramallahu alaihi aljannah. Haram syurga nah. Teruk. Tengok sini teruk benarlah. Hu anfusakum wa ahlikum narah khija kita. Pia tak khija ni tak boleh. Satu hadis lagi, tengok satu hadis. Kafa bil mar'i isman. Kafa bil mar'i isman. Memadai satu orang nisbah dosa. Allah, astagfirullahalazim. Ya. Memadai satu orang nisbah dosa. Artinya lagu mana hadis ni? Orang tu padah dah dosa dia. Kalau dia mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ayyudhi'a may yaqut, bahawa dia mencuaikan orang-orang yang dia kena tengok. Jadi hadis ni ni tafsir ayat Quran tadi. Pia tak tengok, pia ada anak tak tengok. Allah, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Payah juga ha tengok anak. Pia kata. Orang Pak Rito ni saya ngaya lebih beranak. Ayah tak kelik yang tengok yang turuk ayah ya. Kambing dia tak kelik turuk. Tidur mana, duduk mana. Anak tak kelik tak tengok. Tak nak tanya apa. Pia kata yang saya lupa. Teruk jugalah. Sebenarnya tak boleh. Lepas tu lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi lon ni. Dengar khabar berasa rasa kecut hati. Rasa nak buat lagu mana kita. Lon ni budak-budak kita, anak-anak perempuan ada. Kalau tak cerak, kalau nak cerak, tengok. Ada dalam face, ada dalam live. Kita tak biasa nampak lagi, mula lah. Saya budak-budak tak biasa nampak. Orang jual tubuh, lain pada fok di atas ni. Lo ni ada apa yang jual tubuh, buh kelubung. Na'udzubillah min zalik, ya Allah. Oh ni hak kita kena kemah sikit. Kena piti-pitan, ada banyak. Kalau nak kecek kau murid demo, ada banyak. Banyak benar. Sama ada dalam sekolah, sama ada dalam mahalai, khususnya dalam mahalai. Budak Melayu. Budak Melayu, kecek Melayu, buh hai kelubung. Hak tak ada belaki hingga, ada juga. Siapa sek gisuk mari, hak belaki dah pun ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Alamat kemak lah. Alamat kemak. Nabi katanya, hamabuk penuh kapung. Zina penuh kapung. Na'udzubillah min zalik. Kita kena jagalah mana. Hak ni lah. Jadilah tu teruk keluarga kita. Itulah. Kalau nak turuk cara Islam. Cara Islam. Kita nak buat lagu mana, nak buat wi umah tangga kita jadi syurga. Sebenarnya dalam Islam ni belum kita nak buat rumah tangga tu, kita kena jaga bela-bela. Pia nak jadi mak wi anak kita kalau jatuh. Kalau tina pia nak jadi pak wi anak. Arti pilihlah sikit. Dan kata tak boleh pilih lah ni. Pak ayah nak pilih jadi belaka. Kena eh. Ada-ada sak wi nak pilih hok mana habis di kampung. Allah, na'udzubillah min zalik. Namun satu dalam Islam. Tazawwajul mar'ah li arba'in. Sama ada tina jatuh hak tu lah. Namun satu sekalinya kalau tak silap saya tanya babo saya, mati dah babo saya. Allah yarham babdi. Doa saya baca sana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Hi Allah, Rabbana hab lana, hi Allah, hi Tuhan kami, beri olehmu bagi kami, min azwajina, daripada apa isteri-isteri kami,
wa dzurriyyatina dan anak-anak cucu kami qurrata ayun wi awal apa semana aku tengok dia rasa sejuk mata. Ni doa. Doa ibadur rahman dalam suratul furqan. Artinya dalam Islam sebenarnya nombor satu sekali kalau nak doa dengan Allah. Doa. Doa ni wajib nak kena ingat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kena doa. Sebenarnya lain daripada doa, hak ni doa umum. Saya tanya bapa saya, boleh tak kita tak ada bini lagi? Tak ada anak lagi nak berdoa lah ni. Boleh. Kita nak. Ya Allah, kalau aku nak bining ke, minta aku pilih bining hak tengok sejuk mata. Kalau boleh anak ke, minta aku boleh anak hak sejuk mata. Jangan panah. Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nyanyo mokpok dia. Dia senesa ya. Teka anak juga ponok. Senek. Buat anak kelip polok, ponok serabuk bila-bila. Nak kelip lah weh. Serabuk. Tu satu menyakit juga. Jangan lagu tu lalu, tak boleh. Tengok. La haula wa la quwata illa billah. Doa saat ni, bagi saya tanya apa kita. Kita besok doa sebut nama anak kita dalam sujud berapa kali. Orang yang nak anak soleh. Sebenarnya dalam Islam, tengok kata oleh satu orang ulama Sa'id bin Musayyib, inni la usalli, aku duduk semaya. Dia katanya aku duduk semaya, fa azkur waladi, aku ingat dengan anakku. Duduk semaya, anak duduk ada. Boleh ada anak tak mari. Dia duduk semaya. Katanya semaya tahajud. Innila usalli fadhkur waladi. Aku ingat anakku fa'azidu fissalah. Maka aku tamuhkan semayaku. Jadi dalam Islam ni, kalau pak dia soleh. Pak dia soleh. Kalau ayah soleh banyak ke. Hak soleh dia tu, dia nak pergi pada anak katik. Kalau boleh. Sampai tu duk royak tadi kata kita kena mari sedik banyak. Orang yang nak hajar anak, yang molek sekalinya Al-Qudwah. Hajar dengan tauladan. Contoh tauladan. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi yang pelik, dia mahu biasa mikir tak? Yang pelik. Nabi Ibrahim alaihi salam, ayah dia kafir. Jelah tak? Tapi dia Islam. Nabi Nuh, dia Nabi. Tapi anak dia kafir. Nabi Lut jelah juga. Dia Nabi tapi anak kafir. Apa arti? Apa arti? Artinya hak ni kalau ada oleh tabir orang Tino ada. Hak ni saya kecek banyak kali dah. Kata sebenarnya anak ni mak dia tu mi pun doi terung anak. Hak sungguh lah. Hak sungguhnya mak ni mi pun doi terung dengan anak. Masya Allah. Siapa kata satu nak jidwi thaya. พ่อไม่สามารถพ่อไม่สามารถจะสร้างลูกของตัวเองได้เนื่องจากแม่ลูกตัวเดียวตัวหมอเดียวรักกันดอกยมหมอนี่มาชาอัลลอฮ์หมอนี่เป็นคนสำคัญที่สุดบางอย่างเนาะเขานี่เขาสูงหัวแต่สักระหว่างพ่อนบีอิบราฮิมเดียบริเมกันเนาะapa ni kerana dia tak turut, dia tak pergi, dia mai semsap dengan pak mano kaliguh. Tapi kita tak pelik juga anak baba tak ada baba mano anak baba. Kena anak tok guru tak ada adik tok guru mano.
Jadi jadi kok mak ya kena lah wallahu alam lah. Jadi mama kan mak tak tahu juga. Tak nak jadi. Payah nak jadi pasal mana? 9 bulan duk dengan mak le perut. 2 tahun pula 2 tahun dah. 2 tahun duk pek. Masya-Allah, la haula wala quwata illa billah. Oleh itu hak ni nak kira pada mak ya, balik mak dia, balik ibu dia, hei mak, hei ibu, wis sungguhlah. Sebenarnya anak ni yang lekat balik ibu banyak pada pak. Yang gi kok tu ke banyak ke. Kalau nak tapi itulah orang umah yang bertuah, orang yang ada ibu umah yang bertuah. Al mar'atu imadul bilad. Kata setengah imadul bait. Imadul bilad. Kuying orang tino tu. Kalau dalam rumah tu orang panggil meban, hak tu orang campin tisu bagi anak-anak. Bagi dia lah. Kita kena buat bad dengan dia banyak, lepas tu pakat tolong. Jangan duk tahu mungku. Dalam Islam tak boleh tahu mungku. Cara dia, kalau turut cara Islam untuk nak kepada anak yang soleh, nombor satunya, mak ngapak kena soleh. Apabila pak dia jadi Ibrahim, mak dia jadi Hajar, anak akan tubik Ismail. Itu dalam Islam. Pak kena soleh, mak kena solehah. Itu dalam Islam. Dia nak lagu tu. Allahu Akbar, ya Allah. Tengok. Royak katanya, kalau kita nak bina umah kita jadi syurga, ia kena bina dengan agama. Bina dengan agama. Wasilah li bina'il usrah. Wasilatul ula. Ya katanya, ialah membinakan keluarga dengan zikrullah, tarik zikrullah ta'ala. Jadi, loni kalau boleh, saing saya, banyaknya kali dah, saing saya, orang segera, orang sedau. Anak yang 13 orang. Anak yang 13 orang. Yang saya tahu, anak yang 13 orang, juru belakang. Masya Allah. Alhamdulillah. To have with dia. Juru belakang anak dia. Saya tanya dia. Banyak orang tanya dia. Gapa dia buat. Dia kaya katanya halakoh kera'e. Dia kaya kata dia buat halakoh kera'e. Nak mengu dengan anak dia. Nak mengu. Halakoh kera'e. Masya Allah. Kita runarung benar lah. Kita duduk menarung lama dah. Neng ban neng halakoh. Nawi ada halakoh kera'e. Yang ayah dia, mak dia panggil anak cucu duduk sekali, wak halakoh. Bacalah kera'e. Baca hadis sikit, lepas tu tanya lah lagu mana adik, lagu mana abai, cara. Hak tu cara Islam. Hak, nayuk royak saat ni. Saya baca dengan wicai. Dengan wicai royak katanya sahih tidik pacuban kau rau pin pro. Sebab apa? Sebab mak ngepok tak de nak makan nasi pagi dengan anak. Tu yang mudah-mudah. Anak tak de makan nasi sekali ngepok dengan mak. Tak de. Hak ni pin sahih tidik kau rau sungguh. Kita tak de. Tak mahu orang motong eh. Kena tubik pukul 3. Pahlaw ni patah amuh. Tak ada makan si nganuk. Lepas tu, wih saing dengan dia. Wih terasak dia. So. Masya Allah, sepuluh Ayub kata sana. Wih terasak dia. So. Kau duk saing dia matu. Makan nasi dengan terasak. Tidur dengan terasak. Na'udzubillahi min zalik. Hak tu tak betul belakang tu. Kalau dalam Islam, kalau tu Luqmanul Hakim, dia berhara anak. Wa iz qala Luqmanul Ibnihi. Wahuwa ya'izuhu qala ya bunayya. Tengok. Orang jadi pak ni, dia kena kecek dengan anak. Dia kena kecek. Wahuwa ya'izuhu dan ma'u'izah. Luqman dia kecek dengan anak. Lepas tu dia kecek molek. Ya bunayya, hei anak jatiku. Dia kecek molek. Ya kita dia baikeng dia buat kita ni. Dia buat kita dia baikeng. Pak tu sepagi mah. Pak dia tu.
Lepas tu, ya. Lepas tu kau, Pak, Pak pergi mak, mak singa, anak tu baik Pak, eh. Ya Pak, ya situ, ya bekeng, ya, kau bekeng, bekeng sungguh, lho, Masya Allah. Saya bisa dengan nak kit wittaya katanya, kita tong sang sapan rawangkan. Pak, me, luk. Jangan tat sapan. Kalau kita nak tahu anak kita jadilah mana, keluarga pasal mana, tak sewi tukar anak, kita yatat sapan, cium rawang pome. Artinya, kena tegur, kena kecek, kena bergaul. Ibrahim dan Ismail. Tengok. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fangzur maza tara. Ibrahim ya sorak dengan anak. Hak ni benda ni kita kena belajar. Kena kecek dengan anak, sorak dengan anak. Kalau kita apa tu umur dah ni ada halakah lah umur. Tolong lah. Tambah-tambah lagi fok-fok kita ni. Fok hak mai wa'i marah tu. Kalau boleh nak ada halakah dalam umur. Kita buat halakah cekak dah lek luar tu, tapi lek umur tak ada nak buat. Allah gaduhnya. Kena Fak Fandi. Gaduh sungguh kita, kita kerja banyak. Jami'ah lagi, kerja luar lagi. Saya ni hari ni, sejak pagi tadi. Pagi tadi pergi, gimana lagi? Pergi Somadi. Kelip pukul satu. Lepas pukul satu, pergi di ni. Saat ni tubik macam ni, pergi di Patani Jaya. Tubik situ dah pukul lima tengah mari sini, sampai kutai kat ni. Kerja banyak buat kita, Masya Allah. Siapa tak ada nak kecek dengan anak? Tu panahnya. Banyak kerja, tak mahu nayuk. Kerja banyak, kemah tu, kemah ni. Tapi tak ada nak kecek rumah. Tak boleh, kita kena beri hancatkan rumah, boleh. Kena kecek dengan anak. Nabi main dengan retina ya, Masya Allah. Nabi main dengan Aisyah. Sang sawan naibat, Nabi main. Nabi pin metab, pin pu, pin pu awusu, pin sasadah. Tapi dia main dengan retina dia. Makan air, dia makan air. Nabi makan air. Tak ada habis. Dia wui retina dia. Ataupun dia minta retina Aisyah dia makan air, Nabi minta. Minta gelas. Itulah eh. Aisyah dia makan air. Dia minta air di Aisyah, dia tak mulut dia di bibir. Tepat mulut Aisyah tak. Dia nak wisera, Masya Allah, Nabi. Romantik dah Nabi ni. Tu cara Nabi. Leumah. Ya syurga lagu tu. Apa? Aisyah kata Nabi dia tolong semua kerja dalam rumah. Masya Allah. Jahit baju. Jahit kasut diri Nabi ke? Yukhid. Nabi ni jahit baju sendiri. Buat kerja dalam rumah. Tapi Aisyah kata bila dia dengar suara bas lalu dia pergi. Ayo lagu tu. Tu sang banyakat naibat. Jadi sebenarnya kita nombor satu sekalinya kita kena kukri kok Nabi. Saya tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis mawaddah warahmah. Nabi dia hai yawi hai faham samkan dengan anak dengan cucu dia. Kita besar dengar tak? Hadis hak Hasan Husain. Hadis hak Hasan Husain kabak tekok Nabi ko duk semayeh. Masya-Allah. Nabi duk semayeh jadi tok imeh. Hasan Husain mari. Khabar tekak dia. Lama dia sujud. Dia sujud. Tak bangun. Sahabat mati lama. Ada sore jengok langit, jengok tengok. Takut Nabi jadi angin gitu. Kamu rana boleh tak naik ni. Apa tu? Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang nampak cucu duduk tak tekak? Cucu duduk tak tekak. Nabi tak bangun. Bawa cucu ya turun, ya bangun. Bakit pada sujud. Semaya sudah, ya wisale, ya wisale sudah, ya nasihat. Nabi, peketik Nabi nasihat. Dia kata, aku tahu. Mudo bime, aku lama bangun tadi. Aku nak oyak. Sebenarnya aku nak wi anak, nak wi cucu ku main wi puati. Masya Allah. Ada satu hadis. Nawi cucu ku main wiyo puhati. Dah lah semaya. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kau ni kali guh saya kata kau itu kena belajar tu weh.
belajar wi budak mari sejik tik tak apa. Ya ada juga tak ayah kita tak leh budak mari sejik murih. Tapi tak murih. Anak ya dok nang atas kepala tak ada pi murih. Orang lain ni ya murih. Masya-Allah. Tak betul mana dengan Nabi tu. Nabi tak murih. Kalulah tak ada suara budak leh sejik, sikit lagi tak ada budak orang tua mari sejik. Sebab tu kalau Turki sak-sagilah. Turki ni ya keleng. Negeri Turki ya sekeleng wak tempat main. Senam dik len kang-kang masjid nawi budak mari sejik. Hak tu hak Turki. Masya-Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Itulah di antara satu benda yang penting sekalinya minta wifak kita sang sabhan rawangkan. Jadi sabhan rawang kitanya artinya kena kecek gi mari di antara pok dengan anak dengan bini. Jangan wak tak tegur. Jangan pok masuk pintu dapur, anak teh pintu dapur. Hak tu tak kena. Tak kena. Kena waklah apa itu, cuba pergi wak tengok. Cobalah pergi wak halakoh kera'e dalam rumah. Tak ada kena panjir. Tak ada kena panjir. Pada baca kera'e, tafsir sikit, kecek. Kecek umum. InsyaAllah, kita boleh kum dalam rumah kita. Kita boleh tahu lagu mana anak, hak kakak, hak adik, tu cara dalam Islam. Hak itulah. Lepas tu juga, kurwah saat ni lah. Wih banyak, kurwah kita wih banyak. Nak wih anak jadilah mana, pok jadilah tu. Tak say wih anak isak rokok, pok jangan isak lah. Tu ya, tak nak payah. Bukan kata, mung jangan isak rokok weh, koyak. Ada, piya, babli bah. Babli duk koyak baru ni, suka kot dia. Ya, ada, pok dia tu, orang mari rumah. Ya lari anak ya. Jangan duduk isap okok weh. Lepas tu buat orang main rumah. Ya suruh anak ya beli rokok. Ya suruh anak ya pergi beli rokok. Sahai main rumah. Lepas tu ya kata cucuh lalu lah rokok tu tak ada kerah rumah. Anak ya cucuh. Ya di kedai tu. Cucuh rokok jadi kedai, nak kelip wipok dia ni, kerana nak wipok dia, nak wisaing. Kena tak ada rumah. Anak dia pun cidik juga. Dia kata, kalau tak serok, mapoh api tu, dia serok. Lah mana nampak? Dia kurang kena belakang, dia tak kena. Dia tak kena. Lah tu tak boleh. Kerana orang panggil, Dia tidak sekali di antara kuduah. Kuduahnya bagi tauladan daripada pok untuk nak sampai kepada anak. Saya percaya kalau ayahnya pergi sejik semua, anak dia akan pergi sejik. Kalau ayahnya baca Quran semua, anak dia akan baca Quran. Satu hak pesan ni daripada orang tua takut lupa. Kita orang jadi pok minta wi hajar sendiri Fatihah anak. Jangan lok dan hajar. Fatihah anak tu. Kau tak pandai hajar Fatihah anak. Anak ke? Hajar sendiri. Kerana Fatihah ni anak kita kalau dia boleh bila dia baca semua sampai mati. Bila kita tak baca, entah boleh pia Fatihah. Tak tahu dah, boleh diajar dah. Jadi pia boleh Fatihah di mana? Habis tak ada 14 kali ya, sehari. 17 kali sehari. Habis tak ada baca oleh semuanya. Pak kita dah boleh mengajar, nyanyo. Sebenarnya kita mengajar sendiri Fatihah. Kerana dia mula kebaikan benda tu daripada pia, maka pahala boleh sokmo demo tu. Saya renarung lah kata, hei ayah, hei mak dia, hajar sendiri Fatihah wi anak. Jangan wilok tu guru juga. Boleh tu guru habis. Kita hajar diri Fatihah. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu, sikit lagi, hak ni, benda yang kita nak beringat. Kalau nak jadi ummah, syurga dalam ummah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wi makna hadis lagu hadis Abu Hurairah, hadis sahih Muslim. Tengok, la yafraq mu'min mu'minah. Jangan beci, yafraq maknanya yaghdab atau yakrah. Jangan beci tok laki dengan isteri dia. Ha ni kecek dengan tok laki dengan isteri. Orang nak wi ummah jadi syurga ni jangan tok laki jangan duk yon adid isteri dia. Nabi murih hak ni. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau mu tak kena satu perangai tok laki mu atau isteri mu, mu kena tengok perangai lain hak mu kena. Hak ni panahan ibad juga hak ni. Aku tak kena perangai lagu ni. Nabi suruh sabar. Pia sabar di atas isteri dia, maka pahala dia supaya Nabi Nuh sabar isteri dia. Orang tina mana sabar kepada suami dia, supaya Asiyah sabar kepada Firaun. Pelik ke tu lelaki kita nak teruk pada Firaun tak boleh hadir. Kau pelik ke tu apa ni orang tina kita nak teruk pada orang tina Nabi Nuh Nabi Lut tak boleh hadir. Pakak sabar. Nabi murih, la yafraq mu'min mu'minah. Jangan murih, jangan marah tok laki dengan isteri dia. Kalau tak kena in kariha minha khuluqan. Tak kena satu perangai radhiya minha akhar. Mung tengoklah perangai lain hak lebih molek. Ada tu hak molek duk lamun ni, yo balas gitu ya. Balas sama, tapi boleh hendak nak tahu. Ada juga balas sama. Sebenarnya bukan gak lagu tu pun. Itulah. Akhir sekalinya, jangan terlupa doa tadi lah. Doa we sungguh. Saya katanya, kalau kita sungguh, tumte hai cing. Anak tang tumte hai cing, kena we sungguh. Sungguh doa. Sungguh doa. Lepas tu kak sungguh jaga dia. Jaga yang molek. Jaga molek. Tapi tu kita nak widu ada halqah ra'ah tu. Nak we jaga for dia. Jaga molek dia. Doa we sungguh. Naknya minta we doa dalam tahajud kita, dalam sujud kita sebut nama anak-anak. Itu caranya bagi orang hak nak anak yang soleh. Patu dia diri jadi tauladan. Patu gak pakak tengok molek jangan lok doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita pilih saing we anak. Suruh kita pilih saing we anak. Nak kena anak lah mana tengok saing dia pasal mana. Hak ni satu benda juga. Saing sahabat tu kena pilih nak sekolah, kena pilih nak saing. Hak tu Nabi sallallahu alaihi wasallam cirak molek. Pia saing dengan orang molek lagu ni jadi ni. Pia saing dengan orang apa ni orang tukar minyak bau, maka akan bau dia. Pia saing dengan orang yang kata besi akan apa ni kenalah tahi besi dia. Hak Nabi lagi. Al mar'u ma'a man ahabba. Tengok. Ma'a khalili duk di orang hak ia saing. Itulah dua tiga perkara. Saya katanya, khalasahnya kalau kita nak kepada anak keluarga yang bahagia, nombor satu sekali kita sendiri kena soleh. Kita sendiri kena soleh. Yang keduanya, doalah untuk dapatkan isteri yang solehah. Mohon anak kita tadi. Lepas tu, tarbiah anak kita guna kata tarbiah, tarbiah wiyadi halusi. Dalam Islam suruh kita tarbiah anak belum dia nak beranak 15 tahun. Dalam Islam. Belum nak beranak 15 tahun tarbiah bela-bela. Artilah mana? Arti kata nak cari ibu hak dia mahajar dah. Jangan duk lu jangan duk nanti ya besar dulu ya haluh lagi misalnya. Jangan. Dah ya besar ya tak dengar. Bimbing hak tu ya. Hak tu hak kita bimbing berdoa. Dah lepas tu banyak berdoa, banyak kecek dengan anak, banyak kecek dengan anak. Kecek molek. Masya Allah, kecek molek. Ya bunaya. Luqman pun ya bunaya. Ibrahim pun ya bunaya. Hei anak jata, kecek molek. Banyak sorak, banyak tukar fikir dengan anak. Bagi saya itulah cara dia. Untuk nak selesaikan, apa ni, muskilah-muskilah pada hari ini. Jangan buat tak kecek, jangan buat tak kecek, tak padu, malah kecek. Lama lah aku duduk kecek. Saya ke, tengok surah Nabi Nuh. Nabi Nuh yang kecek dengan anak, ya siapa mati. Siapa mati Nabi Nuh kecek?
Irkam ma'ana, hei anakku, ya bunaya, irkam ma'ana. Mai gok mu naik kau. Dia nak mati tu. Dia kaca siapa? Wik nanti, sutai. Tu Nabi Nuh alaihi salam. Kita pun ngoh buat kita. Saya pun supaya juga. Kecek paling berkali, tak dengar kok. Ha. Waktu kita. Nabi Nuh tak. Kita malu tu. Tapi kena sobar. Sobarlah, sobar. Sobar atau juga sejuk hati. Kecek kan dia, insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagikan keluarga bahagia. Ingatlah bahawasanya keluarga bahagia. Kita kena bina. Tak bina, tak jadi. Kena bina molek. Nah, di antara doa dia, di antara halakah kera'e, dan juga kena jaga molek. Jagalah terasa anak tu pun. Banyak dah. Jangan duk caya kata anak duk sore, duk lebih bilik, tak pergi kana, duk dengan terasa. Sebenarnya pun tak. Sebenarnya tak. Banyak dah duk jadi. Hak ni ruk. Ruk apa? Menyakit. Yuk teknologi. Kena bimbing. Benda ni kena bimbing. Ialah hak terasa ni pun kena bimbing. Banyak kan baca Quran. InsyaAllah. Itulah pesan saya pada malam ni. Saya sendiri, keluarga saya dan juga keluarga fakta semua. Ini pakat minta doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. InsyaAllah. Kalau sungguh, Tuhan akan bagikan keluarga yang bahagia bagi kita. Hanya kita kena sungguh tak kita dulu. Kalau nak sungguh tak ke mana, kita nak molek tak ke mana, hak ni, hak hari ni. Saya kecek hari ni, hak ni ya. Nak buat lagu mana, kita 13 kara harian mukmin menurut sunnah Nabi SAW. Semaya 100 sujud. Kera'e sejuh sehari. Azkar pagi petang, istighfar 100. Waktu tasbih 500. Waktu hak kita untuk nak jadi bekah. Orang panggil pentun pura-pura sang krop keluar. Hak ni kita pasti. Dah. Karena soleh itu membawa kepada anak yang soleh. Itulah pada malam ni, minta maaflah kalau silap dan salah. Yang betul daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagikan anak yang soleh dan juga isteri yang solehah dan juga bagikan pada kita ialah keluarga yang bahagia. Itulah semua cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah alamin. Afwan. Terima kasih.